share ya channel YouTube ini. Mbak, nomor selanjutnya, nomor yang C, soalnya apa? 12.42 dikurang 7.42. Ini juga sepas seperti yang ini caranya. Ayo dikalikan dulu, 12 dikali 12 baru sini dikurangi dengan 7 dikali 7. 12 dikali 12 berapa? 2 dikali 2 4. 1 kali 2 2. Ini 2. Ini 1. Ya, jadi tambahkan 4 1. Jadi 154 dikurangi 7 dikali 7 jadinya 2, sini juga 2. Tambahkan 49. 40, yang ini 3 sama 3 kali ya 49. Nah, sekarang 144 dikurangi 49. 4 dikurangi 9 tidak bisa kita pinjam depannya. Jadi berapa? Jadi 14. Yang di sini tinggal 3. 14 dikurangi 9. 6. Ya. Sekarang 3 dikurangi 4 bisa enggak? Tidak bisa, pinjam ininya sini habis. Jadi tinggal 13. 13 dikurangi 4? 9. Ya. Jadi jawabannya 96. Gampang ya, masih gampang. Lanjut ke soal yang D. Apa? D apa? D 5.42 di 8.42 dikali 4. Dikali 4. Coba aja. Berarti tetap ini dulu ya. 8.42 itu berarti artinya 8 dikali 8 baru dikalikan 4. Ya, hasilnya 8 kali 8 berapa? 64. Iya, 64. 64 dikali 4. 4 dikali 4 16. Betul. Tulis 6, nyimpan 1. 6 dikali 4 24 tambah 1? Betul, 25. Jadi 256, 256. Cak sih, kalau kalian udah bisa, udah foto, masih agak lama? Enggak lama. Enggak lama? Masih ngitung-ngitung. Masih gitu ya? Nanti gitu. Nanti gini, kalau misalkan 7 dikali 3, kita dari jarinya 7 setiap jari itu 3, berarti di sini ada 3 garis nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 itu ya caranya. Kalau 8 kali 3 berarti juga jarinya adalah 4, ini 3. Kalau misalkan sendiri apa, 6 dikali 4 berarti jarinya 6, ininya dihitungnya 4 kali. Boleh kita dari garisnya, 1, 2, 3 sama 4 gitu. Itu memudahkan. Kalau mau perkalian 2, yang baliknya sebelah sini. Misalkan 8 kali 2, 8. Yang itu sini, 1, 2, 3, 4. Ini kan ada rosnya ini kan. Pakainya ini. Sampai sini nanti 8 kali 2, 5, 2, 16. Sampai selesai, kita mau jawabannya. Kalau perkalian 9, kemarin gimana? Perkalian dengan angka 9, tangannya seperti ini. Misalkan 9 dikali 7. Hitung dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ditekuk dari ketujuhnya. Coba. Ya, jadi 9 kali 7 itu 60, yang di sini puluhannya ya. Nih, puluhan, jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, ininya satuannya, 61, 62, 63, gitu ya. Itu cara praktis untuk perkalian dengan angka 9. Yuk lanjut lagi yang E. 250. 700? 300. 350? Dikurang 642. 642 dikali oh belum dikali 342. Ingat di sini sudah mulai ada
Di sini operasi apa? Pengurangan. Di sini operasi perkalian. Jadi hati-hati di sini ya. Nanti nggak boleh ini dikurangin dulu ya. Nggak boleh. Kita harus apa? Di sini dulu yang perkaliannya, karena pangkatnya lebih tinggi perkalian dibandingkan pengurangan. Ya. Nih, 350 ditulis tetap. Dikurangi 6 pangkat 2 berarti artinya berapa? 6 kali 6 dikali ini 3 pangkat 2? 3 kali 3 betul. Sebetulnya di bawahnya ya, artinya ini terus tetap dulu. 350 dikurangi hasil 6 kali 6 berapa? 36. Betul, 36. 36 dikali 3 kali 3? 9. Betul. Ini nggak boleh dikurangin ini dulu ya. Yang dikerjakan dari sini berarti yang ini dulu. Nih. Berarti 350 dikurangi sekarang 36 dikali 9. 6 dikali 9 berapa? 54. Iya. Tulisnya 4, 5. 3 dikali 9. Coba Chelsea ya, 3 kali 9 ya Chelsea. 9, tangannya dari sini semuanya. Nah, sekarang itu dari kanan. Kananmu sebelah mana? Ini ya, 1, 2, 3. Ditekuk yang 3 nya ini aja, berarti sininya 10. 10, 20. Ini satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 20. Berapa tadi yang ini? 7 kan tadi? Berarti 20, 7. 9 kali 3 itu 20, 7. 27 ditambah 5? 32. Oke. Sekarang 324 ini buat mengurangi ini. 350 dikurangi 324. 4 0 dikurangi 4 enggak bisa, kita pinjam ke sini. Jadi berapa? 10. 10 di sini tinggal 4. Ya, 10 dikurangi 4. 6. Ya, di sini tinggal 4, 4 dikurangi 2? 2. Ya, jadi jawabannya 20. 6. Yang nomor ini sampai apa? Sampai F ya? Gua ada lima. Gimana? Oh. Itu kayaknya yang buat itu apa namanya? Ayo F. Soal nomor F. Tiga F. 500. Iya. Dikurang 15 pangkat 2. Ditambah 9 pangkat 2. Ditambah 9 pangkat 2? Iya. Ya, ini pengolahan penjumlahan berarti bisa dikerjakan dari sebelah kiri. 500 tetap dikurangi 15 pangkat 2 itu artinya 15 dikali 15 yang tadi berapa tadi? 9 dikali 9. 500 tetap. 15 kali 15 berapa? 225. Iya betul, ada ya tadi ya di sini ya tuh. Betul, 15 kali 15 itu 225 ditambah 9 kali 9 berarti 81. Iya, 81. Sekarang tinggal bedanya dari sebelah kiri. 500 dikurangi 225. 0 dikurangi 5 tidak bisa, harus pinjam ke depan. Jadi 10. 10 dikurangi 5? 5. Yang di sini nggak bisa lagi, pinjam ke depan lagi. Jadi 10, tapi kalau udah dikurangi 1 jadi 9. 9 dikurangi 2? 7. Yang ini tinggal? 4. 4 dikurangi 2? 2. Iya, jadi jawabannya 275 ditambah 81. 81. 5 tambah 1? 6. 7 tambah 8? 15. Iya, terus 5 nyimpan 1. Jadi 1 tambah 2? 3. Jadi jawabannya 356. Tiganya selesai ya. Ibu mau apa, mau jemput depan mau dikasih? Iya boleh. Nanti tipenya aku udah aku setelah kan benar jawabannya di sini. Ini jawabannya di sini. Ini semua aku percaya. Pas malam udah ngerjain. Iya apa-apa.
Jadi Masya Allah lama-lama dengan sering latihan jadi bisa. Iya. Kita nanti nunggu dulu. Jadi konsentrasi yang ini dikurangi. Laisa lupa 7x7. Udah beda selesai yang tadi. Nanti sama dengan dulu Laisa. Kalau oh sama dulu di sana ya boleh boleh. Langsung jawabannya. Ini ya campur kayaknya. Tujuh kali tujuh 49 betul. 3 kali 3 adalah 9. 49 kali 9 40 betul. 36 dikurangi 4 kali 4 16 betul. Habis. Ya boleh maju ya laki-laki. Ya. 55 25 dikurangi 4 kali 4 16. 5 dikurangi 6. Oh ini masih sama saya. Berapa? 5 dikurangi 6 berapa? Berapa? Iya, nggak bisa. Kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, dia harus pinjam ke depan. Ini tinggal 1. Bentar ya. Tinggal jadi 15. 15 dikurangi 6. Hmm. Iya. Nanti apa sesuatunya di situ ya. 5 dikurangi 6. Apa ada 9? Jawabannya 9 aja. Karena di sini udah habis. 1 dikurangi 1 kan 0 kan? Habis. Jadi jawabannya 9. Jadinya 3, setiap jari ditunggu 3. Chelsea. Ini jadi 5, 6, 7, 8, 9.
Oh, 7. Okay. Ini 7. Hah? 15 kurangi 9? Masa? 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. 6. Yang ininya tinggal 1, turunin. Udah gak ada 1, berarti 6? Iya. Bisa main tebak-tebak aja. Kurang lebih di kurangannya aja ya. Ambil Pak, main satu soal lagi ya. Jangan di rumah aja lah, waktu istirahat ya. Nomor kalian ya. Iya. Oh, boleh kamu ya, kalau aku salah yang beda. Ya, gak tahu. Sama dengan? Ya, betul. Mama sama dengan. Aku benar untuk Paul. Mama sama dengan sus. Semoga selesai yang punya Isa. Iya, Isa punya sus. Ini gak mungkin aku sama situ ya. Iya, mau. Tuh, tau nanti. Gampang, ibu bikinnya caksi gampang tuh. Iya, mau. 5 tuh. Dulu nyimpan 6 1 kali 8 8 tambah 6 14 14 ya 14 14 8 kali 1 8 ya 1 kali 1 1 tambahkan 4 ya 12 ya nyimpan 1 3 ya jadi 3 2 yang lainnya dapetin ini kali ini betul ya semuanya betul semuanya kalau sudah nggak ada lagi di depannya terus semuanya baru kali ini ya ini kan satu ya udah dan kali ini tambah satu ya biar gampang, ayo yang 20 kali 20 nggak usah pakai itu susun lagi, gampangnya karena ada 0 ya, pemudahnya di sini 2 dikali 2 berapa? 4 tinggal, 10. Terus 4 tambahkan 0 nya ada 2 1, 2, wah jadi 400 gampang kan?
Ya. Iya. Iya, oke. Kalau mau disusun kayak gini boleh. Sama. Ini dari mana? Dua lima kali 25, nggak usah lah. Dicek lagi ala yang E. Terus lagi E. 25 kali 25, nggak usah lah. 25 kali 25 udah betul? Malah juga salah ya? Enggak. Yuk kita bahas 25 kali 25. 5 kali 5 berapa? 25. Betul, tulis nyari. 5 nyimpan 2. 2 dikali 5 tambah 2 12, terus semuanya karena sudah mau ada lagi angkanya di sini. 5 dikali 2 5 kali 2 sekarang 0. Tulis 0, nyimpan 1. 2 kali 2 4. Tambah 1 ya, tambahkan Ibran Ali. Ali Raja. Nih, tinggal tambahkan di belakangin, apa diturunin? 5 di sini udah enggak ada lagi tadi ini. 5. Coba tambahin. Iya, kurang lebih aja kan tadi. Iya, ya, dibenerin dulu. 6 2 5. 6 2 5. Berarti angka 50 pangkat 2, 50 dikali 50. Ingat yang tadi kemudahan ada nolnya, tinggal kita kaliin ininya aja. 5 kali 5 berapa? 25. 25. Jadi ditambahkan nolnya ada 1, 2 berarti 6. Sudah betul? Betul. Ya betul. Oke. Ditutup aja ke kesempatan yang lain. Ih, sombong juga. Yang dia ya, ini Bapak. Ada lagi mana? Yang apa G? 53. 53 2. Berarti 53 dikali 53. Berapa yo? Lanjut lagi ke sini lagi yang ini. Bian 3 kali 3 berapa Bian? 7. Ya. 5 kali 3 berapa Chelsea? 5 jarinya hitung tiap jari 3. 2 2 3 di sini. Jadi 5 kali 3 15 kan ya, Bu? 15. Kita tulisnya langsung 15 ya. Karena di sini udah ada ya. Sekarang 3 kali 5 lagi. 5. 15. Nyimpan 1. 5 kali 5 berapa Alif? 25. 25 tambah 1 26. Ya, tambahkan. 9. 10. 7 8 2 betul? Benar. 2 tambah 9 udah? Ya. Salah. Kurang teliti aja kan? Itu yang mana? G. Kalau ngerjain pelan-pelan pasti benar. Jadi jangan buru-buru dulu ngerjainnya. Pelan-pelan. G. H ya? H berapa say? 61 kuadrat. 61 kuadrat. Berarti 61 dikali 61. Ya. 61 kali 61. 1 kali 1. 1. 6 kali 1. 6. 1 kali 6. 6. 6 kali 6. 6. 3 kali 6. 6 kali 6 sama 3. Ayo, gimana? Ini siapa yang jawab nggak pede banget? Gimana? Berapa jadinya? Berapa kali? 6 kali 6? 30. Kamu jangan bingung lagi ya. 36. Ini tambahkan. Berapa? Tambah 6? 11. Beri 2, nyimpan 1. Jadi di sini? 11.
7. Di sini? 3. Berarti 3.721. Sudah betul semuanya? Benar. Sudah selesai? 11, 10, 11. Ya, apa-apa. Tinggal jumlahin aja ya. Oke. Iya, benar. Nah kan, kalau ada ini kan kerasa nggak? Akhirnya kerasa nggak dari pas pertama kali les di sini? Lebih beda kan dengan jawaban kamu? Terakhir ya, GHI, ayo I apa? 72 kuadrat, pangkat 2, ya. 72 dikali 72, kuadrat itu sama ya dengan pangkat 2 ya artinya ya. Jadi ibu udah terbiasanya pakainya kuadrat jadinya. 72 dikali 72, 2 kali 2? 4. Ya, 7 kali 2 berapa Bian? 14. Ya, nanti dulu. 2 kali 7 berapa Bian? 2 kali 7 ya boleh sama 4, nyimpan 1. 7 kali 7 Ali? 49. Ya, 49 tambah 1 50. Ya, ya ditambahkan 4 5 8 1 5 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
Jadi kita disuruh mencari hasilnya nanti di antara 100 dan 150. Yang ini kan bilangnya di antara, berarti maksudnya kayak itu kita kan nggak ikut. Tidak. Antaranya aja. Antara itu berarti misalnya di sini 100, di sini 150, berarti yang di sininya. Ya, yang di sininya. Itu ada berapa aja? Yo, 12 kali 12 berapa? 2 kali 2 4 1 4 1. Ini ikut ya, ikut. Ini ikut. Kan masih di antaranya ini kan. Yo, 13 kali 13 kuadrat. 13 kali 13 3. Tadi 3 kali 3. Nah, 9. Iya. Kan dikali bukan ditambah. 9. Yo, 1 kali 3. 3. 3 kali 1. 1. 9. 6. 1. 1. Kali 6. Eh, ikut enggak? Enggak. Kan cuma sampai 150. Baru tidak ikut. Berarti cuma ada apa? 1, 2, 1. Bilangan kuadratnya berarti 11 dan? Jawabannya adalah 11 dan 12. Bilangan 11 kuadrat dan 12 kuadrat. Itu pi 11 dan 12. Iya. Itu yang nomor 1A, 2A. Oh, jangan. Yang B, antara berapa? Bilangan kuadrat yang terletak di antara 200 dan 270. 200 dan 275. Batasannya ini ya, 200 sama 275 batasannya. Yo, kira-kira yang mau sampai 200 itu kan ini 13 tadi ya. Ini belum masuk. Kalau 14 sama 14 berapa? 8. Ini 8. Kok 8? Itu kalau ditambah 4 kali 4, 16. Nulis 6, nyimpan 1. 1 kali 4, 4. Tambah 1, 4 kali 1, 4. 1 kali 1, 1. Jadi ditambah 6. Di sini 9. Ya, 1. Ya, berarti 1, 9. Nah, ikut enggak ini? Enggak, karena di sini batasannya dari 200 sampai 275, berarti tidak. Berarti yang 15 ya, 15. 15 kali 15?
25. 25. 2. 1 kali 5. 8. Tambah 2. 7. 5 kali 1. 5. 1 kali 1. 1. Tambah 5. 7 tambah 5. 7. 11. 11. 1. Jadi 225. Ikut ya. Ikut. Ikut. 16 kuadrat. 16 kali 16. 6 kali 6 36. Iya. Nyimpen tulis 6, nyimpen 3. 1 kali 6 6. Tambah 3 9. 6, 6 kali 1 6. 1 6. 9 tambah 6 11. 25. 6 ikut ya. Ikut. 17 kuadrat. 17 kali 17 tinggal dihapus aja bu yang 16 ya. Hmm? Itu tinggal dihapus aja yang nomornya dibaca 17 gitu. Apa? Apa? 7 kali 3 tadi berapa ya? 89. Itu nulisnya 9. Dimpar 4. 1 kali 7? 7. Tambah 4? 11. 7 kali 1? 7. 7 kali 1? 1. 9. 2. 2, 8, 9 ikut gak? 2. Siapa yang bilang ikut? Ikut kemana? Gak boleh ikut dia. Karena lebih dari sini. Berarti cuma ada 15 kuadrat dan 16 kuadrat. 6 kuadrat. Yang gede dulu. Sampai Chelsea aja. Yuk, yang terakhir C ya? C apa deh? C. Iya, C. Kuadrat yang terletak antara 300 dan 340. Gini. 300 dan 340. Gini, gini. Iya. Ini batasannya ya. Nanti enggak boleh ikut lagi loh ya. Ikut. Enggak boleh. Harus ada syaratnya dulu. Ya, ayo, sekarang 300. Di sini tadi kan 17 aja enggak bisa. Kalau 18 ya, 18 kuadrat. 18 dikali 18. 324. Iya, iya. Tadi ada ya, tadi ya? Satu aja. Berarti ini adalah 18 kuadrat. Selesai untuk nomor 2. Chelsea. Kamu bisa menoblok gak? Kamu bisa menoblok. Udah tulis belum? Nomor 2? Bentar, kamu jadi ini. Terus dulu. Kamu tahu nomor telepon Fisca enggak sih? Enggak. Enggak, aku minta katanya tadi ada. Ya, yang nomor 4 yuk. Konsentrasi. Fokus. Sini dulu. Ya, amin. Ya, sini dulu fokus untuk nomor 4 ini agak mikir. Ya, nomor 4 dibacakan. Aku sebuah bilangan. Aku sebuah bilangan kuadrat ya. Antara 40 dan 100. Jika hasilnya 40 di antara 40 dan 100. Berarti ini apa yang hasilnya 40 dan 100? 6? 6 kali berapa? 36, berarti bukan, berarti? 7 kali 7. 7 kali 7 berapa? 49. Ini betul. 8 kali 8. 8 kuadrat, ya. 8 kali 8? 64. 64, betul langsung. Ya, 64, iya. 9 kali 9. 9 kuadrat, betul. 80. 1. Ini juga ya, masuk ya. Jalan, Bu. Ya, yang ini tidak masuk. Berarti kemungkinannya ada berapa? 3. Ada ini ya, ada 3 ya.
Nah, ini hanya ini. Ibu, sekarang aku yang kedua apalagi dilanjutin soalnya? Jika bunga puluhan dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Nah, yang ini mana? Ini puluhan, ini satuan, ya. Di sini 4, puluhannya 4 kan? Yang ini satuannya 9. Ditambahkan berapa? 3. Ayo, 4 ditambah 9 berapa? 13. Yuk, yang ini? Biar otaknya bisa jalan nih, jadi ini. Agre, puluhannya berapa yang ini? Ini angkanya 64, yang puluhan yang mana? 6 karena masalah angka 4? 6. 6-nya, 60-an, satuannya yang? 4. Berarti ditambahkan 4, jadi berapa 6 tambah 4? Puluhan dan satuan jika dijumlahkan, ini 10. Yang ini? Puluhannya? 8. Satuannya? 1. Kalau dijumlahkan berapa? 9. Nah, yang tadi berarti yang mana? Aku jika dijumlahkan 64. Nilainya 6 tambah 10. Nilai 10 berarti yang mana? Ini. Iya betul. Jadi jawabannya adalah Ibu. Bilangan kuadratnya ya? 8. Jadi jawabannya ya 8 kuadrat ya. Jadi aku adalah dalam 8 kuadrat. Jadi aku dalam ini. Bilangannya itu adalah 8 kuadrat. Karena ini ada 8 kuadrat itu 64, 64 itu tinggal dijumlahkan. Puluhannya adalah 6, satuannya adalah 4. 6 tambah 4 itu 10. Ya, nomor 5 apa? Aku sebut bilangan kuadrat antara 20 dan 40. Lagi di sini ya, patutnya adalah 20 dan 40. Nah. Jika aku ditambah, hasilnya 122. Ya, bilangan kuadratnya apa dulu nih, kira-kira? Jika aku ditambah 122, hasilnya adalah 158. Oke, jadi dulu dari 10 yang pertama, bilangan kuadrat yang antara ini apa? 3 antara itu enggak? 5 kali 5. 4 enggak bisa ya? Iya, 5 kuadrat, berarti 25. Ada lagi 6 kuadrat? 36. Oh, 7 kuadrat lebih ya, berarti cuma ada ini, dua kemungkinan ini. Terus lagi, jika aku ditambah 122. Nih, 122, ini juga ditambah 122. Hasilnya adalah 158. Ya, ini dulu berapa? 22. 2 tambah 5? 7. 7, 2 tambah 2? 4. 1. Sini, 1. Yang ini? Berarti yang bawah. 6 tambah 2? 8. 8. 3 tambah 2? 5. Sini, 1. Jawabannya ini? Tadi jika ditambahkan 158 gitu ya, berarti adalah jawabannya yang ini. Aku adalah. Jadi aku adalah 6 kuadrat. Aku adalah 6 kuadrat. Iya. Udah lama. Ya, jadi nanti sambil kamu lebih paham ini ya. Siapa tahu aja kan materi ini juga. Nah, waktu ini masih dikit lagi nih waktunya. Jadi kalau lapar. Oh, iya, Ibu boleh istirahat. Iya, dulu istirahatnya sambil itu ya. Nanti ada maju-maju perkalian lagi biar kalian perkaliannya bisa. Kasian.